Oke, balik lagi di channel Walabu Motor. Langsung aja nih, kesempatan kali ini ada Kia Visto tahun 2001 Matic ya. Ini kendalanya di air radiatornya nih bocor ya. Cuma bocor dari mana kita belum tahu. Nah, sekarang kita mau cek dulu. Coba om diisi. Nah, ini air radiatornya kita isi ya. Nanti kita cek bocornya dari mana. Ah, udah diisi. Kita lihat nih di bawah. Nah, ini ya, setelah diisi air radiator ya kan. Dia bocornya dari sini nih. Nah, dari bagian puli kruk as bawah cover ya. Ini kemungkinan bocornya bisa dari water pump ya, karena di dalam covernya timing belt itu kan ada apa namanya? Water pump ya. Nah, untuk itu nanti kita cek dulu. Ikutin terus video ini. Oke ya, untuk langkah awal kita lepasin bannya dulu. Karena aksesnya nanti ada di sebelah sini ya covernya. Oke, bannya kita lepasin dulu. Nah, oke ya. Jadi ini langkah kita harus buka ini cover timing belt ini. Ngebuka ini harus melepaskan bel power steering, bel alternator. Nah, ini kita lagi ngendorin power steeringnya. Bautnya ada di situ ya. Dikendorin nanti tinggal digeser ke depan. Set. Sama yang alternator yang belakang. Itu juga nanti dikendorin, nanti ditarik ke depan. Set. Nah, jadi belnya bisa kita lepas. Ini posisi ban udah kita lepas ya. Di sini sebenarnya ada cover ya. Tapi ini udah nggak ada lagi mobil ini, nggak ada covernya lagi. Nah, jadi rembesnya itu dari sini nih. Nah, di dalam sini itu kemungkinan besar emang dari water pump. Oke, ikutin terus video ini. Nah, ini belnya udah kelepas semua ya, bel alternator, bel AC, bel power steering kita lepas dulu. Terus selanjutnya kita mau melepas puli ini. Nah, ini puli ininya nih ya, apa water pump, bautnya ada di sini nih. Nah, ini bautnya ada baut 10 di sini nih. Oke, kita lepas dulu baut 10. Nah ini posisinya puli ini tadi water pump itu ada di situ tuh tadi. Nah, di sini. Nah, jadi posisinya emang agak sempit. Jadi harus sabar aja lah. Oke. Untuk selanjutnya kita nanti buka puli krukas ya. Tapi sebelum itu kita mau rokok sebatang dulu. Oke. Okay? Ikutin terus video ini. Langkah selanjutnya kita lepaskan puli krukasnya nih ya. Nah, itu ada baut 10 kita lepaskan dulu ya. Pakai impact aja biar cepat, guys. Baut-bautnya ini disisihkan biar nggak ada yang hilang kan. Nah, setelah lepas ini puli yang depan, yang belakang tuh nanti kita lepas. Oke ya, jadi untuk melepas baut kruk as ini puli emang agak berat ya. Nah, di sini ada roda gilanya nih, kita ganjel pakai kunci sok nih ya. Nah, tuh kayak gini ya. Nah, coba Gus, pelan-pelan Gus. Dikira-kira Gus ya. Mas ya. Dikira-kira dulu, dikira-kira. Nih, udah agak kenceng nih. Lagi. Oke, pelan-pelan, pakai perasaan. Pelan-pelan, pakai perasaan. Lagi. Yo, terus. Lagi. Terus. Sip. Ah. Tap. Udah kebuka ya. Nah, itu. Nah, udah. Ini ya. Udah bisa dilepas aja itu. Terus. Nah. Ininya jangan kebalik ya, Mas. Nah, ini
pulinya itu ya. Nah itu gear krukas bawahnya. Sekarang kita mau ngelepas cover timing belnya dulu. Selanjutnya kita buka cover timing bell ini. Bautnya ada di sini, sini sama di bawah ya. Oke. Dibuka aja, Gus. Bukanya agak ribet ya bang. Awas ada itunya. Ya, Pak. Ah, oke ya, ini posisi cover timing bell udah kebuka ya. Nah, ternyata bocornya, nah itu. Dari water pump ya, ternyata memang betul ya water pump ya. Ah, sekarang tinggal kita buka water pump-nya. Oke, ikutin terus video ini. Untuk melepas water pump ini ya, kita harus melepas tensioner timing bell, lepas timing bell. Tapi sebelum itu kita posisikan top dulu ya. Nah, oke ya, cover udah. Kita sebelum melepas nanti, Gus. Kita sebelum melepas timing bell, kita topin dulu. Nah, untuk top Kia Visto itu ada di sini nih. Nah, ini kan ada coak nih. Nah, itu ada coak, ya kan? Dia harus sejajar dengan ini nih. Nah, itu harus sejajar. Karena posisi sudut pandang kita dari atas, jadi agak susah. Nah, patokan kita yang bawah, yang bawah nih, yang bawah. Nah, ini yang bawah. Nah, ini titik ini mana ini? Ah, titik ini harus ketemu yang di sini. Nah, ini sejajar tuh, cuma sudut pandang. Nah, ini sejajar tuh. Oke. Untuk mempermudah lagi, kita bikin tanda baru aja. Ya. Nah, pakai tip X aja. Jogus. Ini kan posisinya udah top nih. Kita kasih tanda baru ya. Bersih. Di pulinya. Nah, di pulinya kita kasih tanda baru ya, sama di cover itunya, cover yang di dalam. Nah, oke, coba lepas. Jadi seginilah nanti patokan kita. Yang bawah juga kita kasih tanda biar nggak lari. Kasih dari sini aja, Guys. Ini sama sini aja. Mangga dibersihin dulu. Kita lap dulu ya biar bisa nempel. Ini buat tanda aja karena posisi topnya kalau kita lihat agak susah. Kalau yang bagian bawah agak gampang nih kepala masuk. Tapi kalau bagian atas kepalanya susah kita cek. Nah, tuh kita tandain di pulinya. Nah, itu di gear sama yang bawah. Nah, kalau itu kan jelas topnya. Itu yang bawah ya. Nah, ini yang atas sudah kita tandain ya. Biar nggak bingung lagi. Oke, sekarang kita lepaskan tensionernya. Nah, itu dilepas aja tuh pengaitnya. Nah, tarik ini. Nah, itu pengaitnya dipakai. Nah, ya, tinggal ditarik. Nah, udah, diinget ya masangnya gimana. Udah, terus oke ya, itu ada baut berapa itu? 12 10. Kunci 10 ya. Oke ya, kita buka dulu ya kunci 10. Nah, itu baut tensioner udah lepas ya. Tinggal kita lepas tensionernya. Nah, untuk posisi dan segala macam. Nah, ini tensionernya udah kelepas ya. Diingat posisinya kemana-kemana aja, ya kan? Jangan asal-asal. Oke, di situ ada dudukannya tuh. Nah, tinggal kita lepas timing bellnya. Pas, Guys. Dari atas bisa, Guys. Nah, sekarang tinggal kita melepas water pump-nya. Nah, itu ada baut-bautnya itu. Oke.
Ikutin terus beli ini. Nah, ini water pump yang baru ya. Udah ada barangnya. Jadi posisi water pump tuh kayak gini nih. Klek. Nah, kayak gini. Jadi buka bautnya yang sini, 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 sini. Nah, nah. Oke, sekarang kita mau ngelepas water pump-nya dulu yang lama. Oke. Jadi baut-baut ini udah kita lepas semua ya. Tinggal kita tarik. Coba Gus tarik, Gus. Pas banjir. Yo, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, ya. Udah. Dari atas nggak bisa, dari bawah berarti. Dari bawah. Oke. Mau diratain. Oh, nggak bisa. Nah, maju sini. Nah, ini ya, water pump-nya udah kelepas. Bocornya itu dari sealnya itu, dari dalamnya ada seal. Keluarlah dia dari sini. Nah, dari sini tadi. Oke. Kita ganti yang baru, yang baru. Oke, ikuti terus video ini. Nah, ini kita kasih lem dulu ya, biar lebih yakin aja, biar nggak bocor. Nanti di bagian dalamnya juga kita kasih bagian sini nih. Ah, bagian sini juga nanti kita kasih ya. Nah, itu. Ini kita kasih dulu. Jadi sekali lagi, kalau ada pengambilan gambar yang kurang pas atau pengambilan gambar yang kurang baik, harap dimaklumi ya. Karena posisinya emang agak sulit. Oke, ikutin terus video ini. Proses pemasangan water pump. Nah, itu udah kita kasih lem ya. Naik. Bentar. Bentar Gus. Ya. Bentar. Lepas tanganmu. Itu Gus, dudukan apa namanya tuh? Dudukan alternatornya di. Ya, tahan dulu Gus, aku kasih baut satu. Ya. Udah saya tahan. Jadi sekali lagi ya, kalau videonya goyang-goyang, maaflah. Aduh. Oke ya, jadi ini posisi udah kepasang water pump bautnya, ini atas, bawah, sama yang di atas ya. Jadi memang agak sempit ya. Sekarang kita mau kencangin dulu baut-bautnya. Ini posisi water pump yang baru udah kepasang ya. Udah kepasang kenceng baut semua, tinggal kita nunggu kering dikit lemnya. Nanti kita isi air ya buat ngecek masih bocor atau enggak. Nah, ini kita isi air radiator ya. Kita isi ya kan, sambil kita cek di bagian yang kita bongkar tadi. Nah, itu sebelum kita pasang semua timing belt apa segala macam, kita isi dulu, kita cek tuh masih bocor nggak ya. Nah, ternyata aman ya, tidak ada kebocoran lagi, alhamdulillah ya. Nah, kalau udah pasti kayak gini, barulah kita pasang yang lain, timing belt, tensioner dan lain sebagainya. Oke. Untuk proses pemasangannya ikuti terus video ini. Nah, ini tensioner udah kita pasang ya. Sekarang kita mau pasang timing belt. Pastikan topnya ya, topnya pas. Nah, ini tadi. Pas dari sini pas top.
Ini pemasangan per tensioner ya, lihat. Udah. Ya. Balik gak ke sini deh. Hah? Balik. Terus ya, terus. Oh, udah. Jadi ini pasang timing belt sudah ya. Kalau top aslinya itu kan di sini tuh. Nah, ini. Ke sini tadi, ya kan? Pastikan pas. Tadi marking yang kita bikin sendiri ya. Ini tanda yang kita bikin sendiri ini sama sini udah pas ya. Yang bawah lagi. Yang bawah pastikan pas. Nah, itu. Nah, ini. Nah, yang tanda putih ini ya. Duh, goyang-goyang HP-nya. Mohon maaf lah ya. Nah, ini. Ini udah pas. Sama top aslinya di sini nih. Ini sejajar dengan ini. Oke, sekarang tinggal kita pasang covernya. Oke ya, ini pemasangan timing belt udah ya. Jadi perhatikan topnya ya. Kalau top udah pas, timing belt, tensioner udah oke. Sekarang kita coba nyalakan dulu. Kita nyalakan ya. Nah, ini udah nyala. Kita pastikan ya, oke ya. Nah, sudah oke. Udah nggak keluar-keluar lagi apa timing belt-nya, udah mantap ya. Oke, sekarang kita pasang cover-cover dan timing bel-bel yang lain. Mungkin untuk pemasangan tidak save video. Untuk pemasangan yang lain-lain mungkin teman-teman udah pada bisa lah ya. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.